Persiapan defile. Dimohon dengan hormat kepada Panglima TNI, didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Udara, serta Kepala Staf Angkatan Udara dari masa ke masa, menuju mimbar upacara untuk menerima defile. Laporan Komandan Defile. Lapor defile siap dimulai. Lanjutkan. Defile dimulai. Para hadirin dan undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan.
hari ini, penampilan defile pasukan upacara peringatan ke-77 Hari TNI Angkatan Udara. Kita beri sambutan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, mengawali defile pagi hari ini adalah Drum Band Akademi Angkatan Udara Gita Dirgantara yang terdiri dari taruna-taruni pilihan yang memiliki kemampuan memainkan alat musik dengan sangat dinamis. Dipimpin oleh Penata Rama, Sersan Mayor 1 Taruna Aminullah Alains Ibrahim. Seperti kita ketahui bersama bahwa makna defile adalah menunjukkan kesetiaan kepada negara dan bangsa, memperlihatkan kekuatan dan kebersamaan TNI Angkatan Udara sebagai potensi serta kebanggaan nasional, serta memperlihatkan kemahiran serta ketangkasan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, akan melintas di hadapan Inspektur Upacara Kelompok Panji. Langkah defile! Jalan! Akan melintas di hadapan Inspektur Upacara Kelompok Panji-Panji TNI Angkatan Udara yang merupakan pengikat batin dan simbol kehormatan, keluhuran cita-cita serta kesetiaan insan prajurit TNI Angkatan Udara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok Panji-Panji TNI Angkatan Udara dipimpin oleh Letnan 2 Pasukan Bowo Susanto. Hormat! Selaku Komandan Defile, Kolonel Penerbang Frando Marpau. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Personel Lanut Adi Sucipto, merupakan alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2000. Selanjutnya, penampilan Brigade Upacara 1 dengan Komandan Brigade Kolonel Pom Agung Satya Wibowo. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Personel Puspom AU. Disusul oleh penampilan Batalion 1 Perwira Menengah dan Perwira Pertama TNI Angkatan Udara sebagai Komandan Batalion Letnan Kolonel Pasukan Mores Bonte, Jabatan Paban Dias. Nampak di belakangnya Batalion 2 yang terdiri dari Kompi Akademi Angkatan Udara, Kompi Pembau, dan Kompi Wara dengan Komandan Batalion Letnan Kolonel Pom M. Rizal Cahyadi, Jabatan Kasih Penyidik Pom Koopwood 1. Hadirin dan undangan yang berbahagia, akan melintas di hadapan Inspektur Upacara Kompi Akademi Angkatan Udara di bawah pimpinan Sermatutar Bagus Chandra Dwi Pamungkas, Jabatan Komandan Flight 1 Skadron Taruna 4. Di belakangnya adalah Kompi Polisi Militer Angkatan Udara. Jalan! Di bawah pimpinan Komandan Kompi Kapten Pom Herlan Auris SST Han, Jabatan dan Unit Pom Puspom AU. Pom AU sebagai aparat penegak disiplin, tata tertib dan hukum senantiasa siap mendukung tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Udara. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tampak di hadapan kita adalah Srikandi-Srikandi Angkatan Udara yang tergabung dalam Kompi Wanita Angkatan Udara dengan Komandan Kompi Kapten Kes Nadia Yuanita SPC
Jabatan Kaur Pultapsipa, Subdis Pesipes, Dispesiau. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Serikandi-Serikandi Angkatan Udara. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penampilan Brigade Upacara 2 dengan Komandan Brigade Kolonel Pasukan Banu Kusworo, Jabatan Komandan Wing Komandan.